tapi kenapa? Tolong mas hargain dia. Apa? Saya sebagai wanita juga rasain apa yang dirasain. Ini jadi kenapa ribut sih? Hi guys, back again with me, Vindi Safrala. So di video kali ini, karena aku udah lama banget nge-prank, jadi aku bakalan bikin prank. Pranknya itu bakalan super-duper ekstrim banget, yaitu aku bakalan ditampar. Bakalan di, apa ini namanya, digitu-gituin, dorong, dan juga ditarik-tarik sampai merah-merah seperti ini sama orang yang super-duper gede banget. Ya jadi ini dia pacar aku yang suka KDRT. Kalau kalian pacarnya pernah KDRT nih ya, suruh nonton nih, fix banget sumpah. Jangan KDRT sama cewek lu mentang-mentang badan lu gede. Gua tuh gede badan, hatinya Hello Kitty. Amin. Jadi ini dia Kak Riki. Ya. Jadi kayak gimana pranknya? Penasaran? Ayo tonton terus sampai habis. Ayo yang. Yang. Tapi yang ini hari ini kayak seru banget gitu ya. Iya. Adem. Naik sepeda enak kali ya? Eh, iya benar juga ya. Mulai nih ya. Siap belum? Iya. Oke, okay, let's go. Itu apaan sih lu? Apa? Itu apaan? Enggak. Itu lu cecet mantan kan lu? Enggak. Lu ngapain sih ngececet mantan? Gak jelas banget dah. Gak jelas lu cecet mantan kayak gini, tau gak? Dia tuh cuman chat nanya kabar doang. Apaan nanya kabar begini ngajak jalan? Dia... Otak lu di mana dah? Otak lu di mana ini? Kayak gini-gini. Dia cuma nanya kabar doang. Nanya kabar ngajak jalan berdua, ngaco lu. Enggak. Jangan sosok nangis, jangan sosok nangis. Dan enggak lu jelasin dulu ini siapa? Ini siapa? Ini apaan? Ini apaan? Hah? Ini apaan? Ini apaan? Dia cuma nanya kabar doang. Nanya kabar begini ngajak jalan berdua. Otak lu di mana? Dia cuma nanya kabar. Lonte lu tau gak kayak gini? Kamu kasar banget sih ngomongnya lonte, gak mau. Lu lihat dulu. Gak lu, mau. Ya gimana gak kayak lonte kayak gini kelakuan lu? Udah kita putus aja, gak mau. Apa sih? Emang lu kira gampang putus? Lu udah keluar berapa duit gua sama lu? Hah? Kita putus aja, gak mau. Apa sih lu? Apa? Enggak. Ini lu jelasin dulu nih siapa? Itu Riki. Lah gimana sih ceritanya? Kita udah putus sih cuma nanya kabar doang. Ya lu kayak lonte tau gak kayak gitu? Lonte nih lu namanya. Diri lu, jangan bikin malu gua. Diri lu. Enggak, ikut gua. Gak jelas lu. Susah banget. Cucu, udah ada kita. Apaan sih lu? Apaan sih? Sebaiknya jangan di sini. Lu kenapa ikut campur? Juga, mas, dia cewek. Iya, lu kenapa ikut campur? Saya sebagai cewek juga ngerasain, mas kasihan. Enggak, lu ngapain ikut campur? Saya gak ikut campur, saya kasihan mbaknya. Iya, terus kenapa? Iya, terus kenapa? Kasihan mbaknya. Ini ya, kenapa? Cari tempat yang lain yang lebih. Enggak, lu urusannya apa? Saya enggak ada urusan. Ya udah enggak ada urusan, ya udah. Di mana? Kasihan, Mas. Ngapain sih? Saya tuh cewek, saya juga punya perasaan. Ya, emang dia enggak bener kok. Ya udah, ngomongnya baik-baik. Ya kenapa lu jadi ikut campur urusan depan gua? Umum, mas. Ya kenapa urusan gua depan umum ya, apa enggak? Tahu, tapi saya cewek, saya bisa ngerasain apa yang dia rasain. Ya udah, ya urusan gua. Saya mohon Mas, jangan apaan sih? Dia atau ngatain dia lonte lagi. Apaan sih? Emang dia enggak beres, kenapa lu? Itu cuma chat mantan, nanya kabar. Chat mantan kayak gini ngajak jalan berdua, apaan ke tempat-tempat sepi, ngapain? Iya, so tau udah, iya so tau. Gak mau, udah kita putus aja lah. Apaan sih lu? Udah cepet. Gak mau. Nah, lu kenapa jadi ikut campur? Bukan masalah gitu, kasihan mas. Itu gak boleh kasar sama cewek dong. Saya juga perempuan mas. Ya terus kenapa ikut terus campur? Kenapa gender banget sih lo? Nah kenapa sih jadi lu marah-marah sama gue? Lo gue gak marah-marah, dia juga perempuan men. Ya terus kenapa? Lu kudunya tahu dong gimana caranya. Kalau sayang sama dia, tolong hargain dia. Gak, ini bukan urusan lu berdua intinya. Ini dia udah minta putus ya sama lu. Ya terus kenapa? Ini baru sekedar pacaran udah kayak gini, gimana jadi bini lu, ancur nah, dong lu ya. Lu kenapa ikut campur urusan gua? Ya gua ikut campur, dia sama-sama cewek. Nah, udah bukan urusan. Gak ada kayak gitu ya. Pergi aja lu. Gak mau, dia udah gak mau, men. Lu ngertiin dong. Pasti gak jelas sih lu. Kalau dia udah gak mau. Ya terus kenapa? Ya orang dianya gimana? Kalau dia itu kakak gue gimana? Ya bodoh amat urusan lu. Gak usah kayak gitu ya, kasar sama lu, cewek. Urusan lu itu. Udah deh. Udah deh, mendingan kalau emang dia udah gak mau ya udah dong.
Lah lu kenapa jadi ikut campur sih? Kita gak terima karena mas ngatain dia lonte depan umum. Emang kenapa? Emang dia gak bener kok? Ya udah, tapi gak seharusnya mas ngeluarin kata-kata kayak gitu. Mas, saya tahu mas berpendidikan. Saya tahu mas berpendidikan. Tapi kenapa? Tolong mas hargain dia. Apa saya sebagai wanita juga rasain apa yang dirasain. Lu jadi kenapa ribut sih? Udah deh. Lu jadi kenapa yang ribut sih? Enggak, lu mukul, saya pukul. Enggak, ngapain? Gue ngapain mukul? Saya tahu mas berpendidikan. Enggak, lu ngapain sih? Tapi tolong hargain perasaan wanita, tolong. Kenapa ini jadi begini? Enggak, lu jadi ngapa jadi ribut? Ini handphonenya dia kan udah kasihin, udah. Ayo, ngapa jadi ribut? Udah. Enggak, lu kenapa jadi ribut? Udah deh ya. Lu ngapain lu jadi ribut gini sih? Lu ngapain lu? Mbak, maaf. Lu ngapain lu? Itu kamera, Mbak. Itu prank, Mbak. Ini prank. Oke guys, jadi kita udah selesai nge-prank hari ini. Super duper capek banget. Gimana Antan? Kita kan udah jadi mantan sekarang. Iya, tadi gua pacaran cuma berapa menit ya? Setengah jam lah pacaran. Satu jam kurang. Oh, satu jam kurang pacaran tuh ya. Jadi alhamdulillah ya, gua punya pacar. Cakep ya. Walaupun satu jam ya. Gimana perasaan lu selama nge-prank ini? Wah, anjir, dia ternyata kontennya ekstrim anjir. Lebih ekstrim dari konten gua anjing. Gua lebih baik ketemu setan deh di konten-konten gue gitu kan. Dia terlalu ekstrim aja. Gue takut, asli. Gue takut. Yaudah, tapi seru kan? Seru. Kalau gitu banget. Guys. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga subscribe ke channel Keranda Maya TV. Apa? Keranda Maya TV. Keranda Mayat? Iya. Lu belum tahu dia ya? Wah, dia belum tahu. Apaan tuh, guys? Itu salah satu konten horor yang ada di Depok. Oke, baiklah. Jangan lupa di-subscribe. Dan ya, see you in the next video. Bye! Derem! Pengajar lu. Apa?